Masih kecil sudah mau belajar beginian, aduh. Aduh, bahaya nih, bahaya ya. Oke guys, sekarang kita ada di tempat kasino, baby. Coba baby belajar gini-ginian, coba. Aduh, dia pikir ini mainan kali ya. Cinderella, dia pikir ini game-game. Ini ada di Atlantic City, di New York, masih di New York. Agak sedikit jauh, 3 jam dari New York City, Times Square. Jadi kita cukup lumayan jauh banget jalan kemarin. Tapi pas sampai sini fantastik karena hotelnya pun keren, Hotel Caesar. Walaupun hotel lama, tapi dia keren banget. Hai guys, lo, hai guys. Gitu. Hotelnya megah banget, keren, bagus. Ya, Nurhan, Fatih, Aira ya. Sini, coba jelasin. Seperti Natalia nggak? Mirip-mirip ya. Waktu di Turki ya. Ya, keren banget tempatnya, unik untuk anak. Apalagi kita kalau kita ke outdoor, indoor, ada swimming pool indoor, swimming pool outdoor. Ada tempat permainan juga gede banget permainannya. Walaupun ini small-nya Vegas. Small-nya Vegas di atas ini. Jadi kalau mau ke small-nya Vegas ya di sini, mirip-mirip dibuatnya. Nanti kita lihat yang big Vegas ya, nanti kita ke Vegas langsung. Oke guys, kita mau breakfast, tempat breakfast juga megah banget, keren, gak bisa bicara dengan kata-kata. Jadi emang unik, perjalanannya agak desa banget, tapi pada saat kita sampai, wow, hebat banget. Hai guys, bilang hai guys. Hai guys, bilang hai guys. Nulan di Atlantik, bilang. Bilang, di Atlantik. Bilang dong, sekarang Adla, Nulan, Ayah, Fatih, Ayah, 1, 2, 3. Hai guys, kita di Atlantik. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu. Udah datang breakfastnya. Mau dibilang breakfast ya brunch lah sekalian. Ini kelihatannya tetap Coco Cran kita bawa karena anak tetap makan Coco Cran, tetap omelet Coco Cran dan ini beef salmon Pak Fadil. Dan bahasa apa nih menunya? Omelet keju. Bulan apa mamnya? Oti. Oti. Oke guys, kita nikmatin dulu dengan suasana yang berbeda dan tempatnya juga luar biasa, klasik, super klasik. Jadi kalau memang mau yang agak sedikit murahan di sana kita makannya. Tapi kalau kita mau yang ekspresif di sini makan. Berarti kita sebelah. Ada harga, ada barang, ada tempat, ada rasa. Oke guys, kita nikmatin dulu makanan yang nikmat ini. Bersih sekali. Kalau di Indonesia ada Samudra Pasifik, Samudra Indonesia. Nah ini ada Samudra Atlantik. Ini dia. Ini dia tempatnya. Dan yang lucunya, gua kayak pengantin. Ini seperti saya ingat di Anatolia di Turki. Persis kayak
kayak gini. Antalya. Antalya di Turki. Jadi suasananya memang dingin, tapi ini kita langsung laut, kerennya. Laut, kemudian hotelnya juga keren, namanya Ocean. Banget, ini udah 2 derajat sekarang, 2 derajat, saya pakai cuma begini aja. Kenapa? Karena mataharinya ada, jadi ada dingin, panas, angin, komplit semuanya. Dominan apa? Dominannya dingin pastinya, angin dingin, mataharinya kurang, kalah mataharinya. Tapi gak apa-apa guys, yang pastinya bagi yang sudah pernah ke New York, pastinya banyak yang sudah ke New York, tapi gak semuanya sudah pernah ke Atlantic City, saya aja baru pertama kali. Saya keren, menarik. Karena apa? Karena kita ngelihat laut serasa di Bali tapi dingin banget. Alang-alangnya juga cantik. Hotelnya juga bagus-bagus. Jadi bolehlah saya, tapi saran dari mereka kalau ke Atlantik bagusnya musim kemarau atau lagi tidak terlalu dingin. Itu sekitar bulan April. Itu bulan April bagus banget ke sini. Kenapa? Karena permainan semua dibuka. Nah sekarang tidak semua permainan dibuka karena dingin banget, anginnya juga dingin, gak boleh untuk anak-anak. Mall-mall jadi juga, ya bener. Termasuk mall sebagian buka, sebagian tidak. Jadi saran saya kalau mau kesini ya bagusnya April sampai April, Mei, Juni sampai Oktober. Itu bagus banget, tapi sekarang dingin jadi permainan anak tidak perfect. Anak-anak gak banyak bisa main di sini, tapi dengan ada laut mereka enjoy tuh deh. Mereka lari, main-main aja walaupun dingin gak terasa. Karena anak kecil tuh biasanya lebih kuat dari kita. Lebih kuat dingin lah. Oke guys, jadi kalau ke New York jangan aja ke Times Square. Boleh juga kita mampir ke Atlantic City. Menarik lautnya, bagus. Walaupun saya besok mau ke Miami, saya nggak tahu apa yang terjadi di Miami. Apakah dingin juga? Katanya tidak terlalu dingin seperti ini. Ya mudah-mudahan aja. Yang pasti kita mau bikin senang anak-anak, bikin senang cucu, dan juga mau ya cuci mata lah. Artinya refreshing di mana. Setahun kita bekerja, setahun kita sibuk, masing-masing sibuk, walaupun kita online. Tapi ya mungkin kita udah terbiasa keluarga kami, kalau New Year pasti kita kumpul bersama. Kali ini kita New Year-nya di Amerika. Oke guys, ikutin terus, ini baru pertengahan perjalanan, masih panjang lagi perjalanannya. Oke, I love you. Kalau musim dingin orang main kasino di Las Vegas karena di sini dingin. Tapi kalau musim panas orang kesini main kasino di sini. Itu tradisi orang Amerika. Jadi pasti orang-orang kaya di New York udah beli cruise di sini. Pada summer mereka kesini liburan, mereka enjoy di sini, bos keluarga, family. Bapaknya main kasino, judi, anak-anaknya enjoy dengan permainan-permainan di sini kan. Istrinya bu? Istrinya Shopee. Atlantic City ini sebenarnya di-create oleh Trump. Tapi kenapa pakai mata? Donald Trump yang mengembangkan ini. Donald Trump punya 3 hotel di sini. Ada Trump Tower, Trump Plaza, Casino Trump. Trump itu kaya, make a lot of money dari sini. Jadi zaman dulu juga Muhammad Ali, Boxen apa segala di sini. Tapi rupanya Trump dari kecil dia udah mengembangkan ini. Ini orang-orang yang semalam main kasino. Mereka duduk gitu, jadi minum, ntar lagi main lagi. Oke, okay, kita
me and Z will challenge to eat to lick this. No, Auntie Nyla to eat this entire thing. No, not eat this. This cannot be eat. Lick this. Lick this. Yeah, like lick that. It's like really disgusting. Eat that. Lihat, lihat. Apa itu? Kita. Baby shark. Nah, ini. Bentar ya. Iya. Hai guys. Aku makan pisang. Kita kelaparan guys. Kita belum makan apa-apa seharian. Ini kita sekarang ada di Miami. Di Bali. Balinya Amerika atau di daerah Dubai. Nah, ini tuh kita di daerah namanya South Beach. Jadi salah satu daerah yang paling happening di Miami. Cuma hebatnya tuh dari dingin yang 2 derajat drastis kita kesini yang 28 derajat. Artinya kan baju kita setebel-tebel gajah gitu. Kita masuk satu lemari sekarang. Yang ada kita nggak ada pakaian untuk suasana seperti ini.